merupakan eksplor dari fenomena atau kejadian kehidupan alam ini, ya. Merupakan kerajaan kelelawar, tempat dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di video kali ini kita berada di Puncak Wangi, Kabupaten Lamongan, ya Sobat Pelaku TV. Dan banyak sekali sebuah goa yang konon merupakan tempat topo ataupun pertapaan, dan dibuktikan dengan sebuah petunjuk arah bahwasannya ke arah sana, maka ke Goa Topo ada Goa Lorotan, kemudian ada Tetes dan juga Wewe. Simak selengkapnya, kita akan coba melihat sebuah goa yang dulunya sebagai tempat pertapaan dari Kerajaan Majapahit. Simak selengkapnya, jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan komen, share ke teman-teman agar channel kami tetap memberikan update terbaru seputar sejarah di Nusantara. Kita akan coba masuk menyusuri anak tangga yang ada di sebuah goa tersebut, ya Sobat Pelaku TV. Kita masuk, sudah disambut dengan suara-suara kelelawar, ya Sobat Pelaku TV. Kotoran dari lawo atau kelelawar ini ternyata bisa menghasilkan pendapatan yang sangat besar. Kita masuk di gua lawo, tapi sebuah pintunya tidak dibuka, jadi sekitar pagi ini dibuka untuk diambil kotorannya. Ini di sini sate lho, banyak seperti fosil-fosil. Kita masuk, sudah disambut dengan suara-suara kelelawar, ya Sobat Pelaku TV. Semua orang boleh masuk ke sini, dan ini merupakan aset desa yang merupakan aset desa yang tentunya masih dimanfaatkan karena masih menghasilkan pundi-pundi rupiah, ya. Ini menurut cerita dari masyarakat yang sekarang cepat saya ngintip, ya. Kita lihat dari dekat-dekat. Oh, ini akar yang dolor. Oh, peteng. Peteng, tapi ini. Ya Allah. Ternyata ada kelelawar ribuan, ya teman-teman, di sana. Itu saya sempat masuk. Banyak sekali. Kameranya saya intipkan, ya. Kita zoom, ya teman-teman. Itu rintian dari kelelawar itu, ya, seperti itu. Jadi sayang sekali kita tidak bisa masuk, ya, tapi ya alhamdulillah masih bisa buka sedikit-sedikit inilah pintunya ini, ya. Jadi memang kelelawarnya ini ada ribuan, bahkan jutaan ini, ya. Loh. Kita cuma bisa mengintip saja dari luar ini, ya. Seperti itu, ya, ada jutaan atau ribuan kelelawar. Makanya kok ini merupakan aset desa yang sampai sekarang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, bahkan ratusan juta bisa digunakan untuk pembangunan dari desa setempat, ya.
Ya Allah, lawan kayak ngono kayak ya. Dhuwure ngene. Dhuwure ngono ya. Ya ono apa ning dhuwure rek. Ya Allah, lawan ewon ini. Masya Allah. Subhanallah. Di tempat ini juga ada banyak sekali hewan uniknya sobat makhluk TV. Adanya sebuah karang-karang di sini menandakan bahwasannya tempat ini dulu kemungkinan dialiri air ya. Sobat makhluk TV, seperti ini sebuah karang. Kerajaan kelelawar, tempat dari ribuan makhluk kelelawar yang bisa menghasilkan ribuan uang dan dinikmati oleh seluruh warga dari masyarakat Lamongan. Oh, tapi ini dijual? Iya, ini kan kok jadi karung kan? Kelelawarnya dijual? Iya, kotorannya. Oh, kotorannya dijual? Jadi kan cukup mungkin. Itu saja ya sobat Maku TV. Sekian dari kami. Jika terdapat kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan coba melihat sebuah goa lagi. Dan banyak sekali di gunung ini, banyak sekali terdapat goa-goa yang sangat unik dan sangat sakral oleh masyarakat warga di desa ini. Simak selengkapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu.